Merdeka belajar, sebuah frasa yang membawa angin perubahan pada dunia pendidikan di Indonesia. Sebuah program kebijakan Kemendikbudristek dengan tujuan utama mendorong perbaikan kualitas dan pemulihan dari krisis pembelajaran yang salah satunya disebabkan karena pandemi COVID-19. Untuk mendukung program Merdeka Belajar tersebut, Kemendikbud melakukan perubahan sistem pendidikan melalui kurikulum. Hingga pada tanggal 11 Februari 2022, kurikulum Merdeka secara resmi diluncurkan. Sebuah kurikulum yang dinilai sesuai untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia saat ini, baik itu keterpurukan karakter, literasi, numerasi, ketertinggalan belajar, kesenjangan pendidikan, bahkan krisis belajar. Selain sebagai keberlanjutan kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013, kurikulum Merdeka juga dinilai sebagai penyempurna karena ada 3 keunggulan yang ada dalam kurikulum Merdeka tapi tidak ada dalam kurikulum sebelumnya. Salah satunya yaitu, kurikulum Merdeka memberi jam pelajaran khusus bagi pengembangan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Layaknya suatu program baru, masih banyak praktisi pendidikan yang belum tahu secara pasti seperti apakah kurikulum Merdeka itu. Alih-alih menerapkannya di sekolah atau satuan pendidikan, bentuk maupun skema kurikulum Merdeka pun banyak yang belum tahu. Dengan mencari sumber referensi yang beraneka rupa, tiap satuan pendidikan berusaha untuk menerjemahkan apa itu kurikulum Merdeka. Akhirnya, pemahaman tiap satuan pendidikan pun berbeda-beda. Hal tersebut membuat istilah kurikulum Merdeka menjadi semakin ambigu. Menghadapi kondisi seperti ini, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur berusaha mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dan kembali, melalui bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, lahirlah sebuah inovasi dengan tersusunnya buku pendampingan implementasi kurikulum Merdeka sebagai sarana untuk mempermudah satuan pendidikan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Dan tidak hanya itu, sebagai penunjang buku pendampingan implementasi kurikulum Merdeka, terciptalah sebuah aplikasi IKOSP 2022 atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan SMA berbasis elektronik yang dilengkapi dengan buku panduan operasionalnya, yang tujuannya adalah untuk mempermudah setiap satuan pendidikan dalam meningkatkan kualitas dokumen KOSP SMA serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan proses pengesahan KOSP. Fleksibilitas aplikasi ini dapat dirasakan oleh satuan pendidikan, di antaranya terwadahnya 3 model sajian dokumen, yaitu model sajian KTSP, KOSP, dan gabungan keduanya, sehingga sekolah masih tetap diberi kemerdekaan bentuk sajian naskah kurikulumnya. Semua usaha serta inovasi yang telah diciptakan merupakan upaya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk membantu serta memberi kemudahan kepada satuan pendidikan atau SMA di Jawa Timur dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka sehingga mampu mengakselerasi peningkatan mutu pendidikan SMA di Jawa Timur melalui proses belajar mengajar yang lebih relevan, mendalam, dan menyenangkan.